Keren banget guys, jadi di suatu tempat ada jam besar yang super duper keren loh. Gimana gak keren? Lihat deh guys, jam ini seolah dibuat kayak ada manusia di dalamnya. Dan setiap pergantian menit, orang itu selalu menghapus dan menggambar kembali jarum jamnya. Tapi itu bukan orang beneran ya guys, melainkan cuma animasi yang dibuat oleh manusia. Wah sungguh hebat ya guys, gak kebayang deh kalau itu orang beneran. Gimana menurutmu guys, menarik bukan? Coba komen. Ini dia orang yang viral 2022 dan kata-kata ikoniknya. Kita borong. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Ah! Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu tuh jadi jandu. Kamu nanya rambut model aku model apa? Rambut aku model chipmunk ya, pengen cepat mekar ya. Yang tinggal dengan ente ya. Trending 2022. Guys, inilah kontestan yang paling membagongkan. Bahkan dia bisa membuat dua juri ini sampai ternganga. Jadi ceritanya ini adalah acara audisi, yang dimana kedua orang ini bertugas menjadi juri. Sampai tiba saatnya salah satu peserta yang menunjukkan bakatnya. Dia adalah Ebenezer. Dia sangat suka membaca dan katanya dia bisa membaca 1679 halaman buku dalam waktu 2 detik. Sekarang dia mau mulai membaca buku yang ada di depannya itu. Dan beginilah cara dia membacanya. Setelah itu, sang juri pun sungguh sangat bingung dan benar-benar sangat kesal. Bahkan juri yang satu ini sampai susah untuk bicara. Karena kesal, sang juri itu pun langsung mendekat dan menampol kontestan tersebut. Aduh, sungguh sangat membagongkan ya guys. Lucu banget guys. Jadi, ibu anak ini membuat alis tebal untuk anak bayinya tanpa sepengetahuan sang ayah. Otomatis ketika sang ayah baru pulang, dia pun melihat anaknya dan tertawa terbahak-bahak. Tapi sang anak yang tidak mengerti memasang wajah bingung dan terus memakan makanannya itu, guys. I'm sorry, Luke. I cannot look at our dog. Not taking the child seriously right now.